Oke teman-teman, kali ini saya akan membuat sebuah antena ya. Antena sendiri, ini bekas dari sosok-sosok. Ini bekas dari sosokan ya. Ini sudah tidak layak dipakai. Oke, saya buang ini. Ini yang masih saya gunakan. Sinyalnya. Seperti ini ya. Ini saya sambung zoom terbesar. Bon. Ini saya sambung biar lebih panjang ya. Wes, mana-mana. Sangat mudah sekali karena ini aluminiumnya sangat jelek ya sobat. Ini ditunjuk ini sudah bisa karena di wilayah Rembang daerah saya itu sangat pelosok sekali ya, jadi harus menggunakan antena yang bagus yang seperti ini. Kalau enggak itu gambarnya kayak ular kobra ya, longkat-longkat. Oke, seperti ini gambarnya kawan-kawan. Tambahan penangkapan sinyalnya agar lebih baik ya. Ini seperti ini. Seperti ini sahabat. Ini teman-teman. Kita tekuk-tekuk gini ya. Ada yang kaya sendiri. Oh my god. Gerinda. Oh ini saya salah ya. Lagi. Oh my god. Duh.
mengagumkan. Ini harusnya tadi masuk ya, tapi enggak apa-apa. Yang penting menempel satu sama lain. Tapi teman-teman, antenanya sangat panjang sekali ya. Oke teman-teman, ini adalah drivernya ya. Ini saya kasih balon ya. Ini ferit bekas PSU komputer ya, biar sinyalnya kuat dan stabil. Ini yang aslinya tadi enggak ada balon feritnya gini, yang dilit-lit gini. Oke, saya akan pasang dulu ini. Ikuti saya terus, lanjut. Alhamdulillah lur, ini hasilnya. Antena buatan sendiri ya. Ini tuh biasanya tuh nggak ketok ya, sangat bulerek, buram sekali. Karena di sini lokasinya tuh sangat jelek ya. Karena desa saya sangat pelosok sekali. Alhamdulillah agak bersih daripada sebelumnya. Tetap pakai booster ya. Kabel putih ke TV, ini kabel hitam. Antenanya. Bentar saya perlihatkan. Itu antenanya. Kita sendiri ya. Ada penambahan itu. Agak cakak. Seperti itu ya. Alhamdulillah sudah berhasil. Tetap memakai booster atas bawah karena sangat pelosok sekali. Alhamdulillah. Oke. Oke, sekian video dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.